Riz, sarapan apa? Sarapan telur, kenapa? Banyak sebanyak ini? Enggak, ini dikit kok, cuma 10 biji doang loh Riz nih, makanya Ya Allah. Ini enak banget tau, buat teman-teman semua kalau misalkan kalian nih pada pengen sarapan, aduh bang bingung bang sarapan apa ya bang yang proteinnya tinggi, kalian bisa pakai telur, karena telur itu cukup lumayan tuh proteinnya. Per 100 gramnya itu mengandung 13 gram protein, kalau sama kuningnya, satu butir ini nih, ini kan ada kuningnya, itu sama kuningnya 13 gram protein. Tapi kalau putihnya aja, itu ada di angka 11 gram guys. Nah, Bang Kris timbang kemarin, per satu butir ini ada di angka kurang lebih 50 gram, 50, 60, 55. Nah, berarti kalau 2 butir ini 100 gram. Nah, ini 13 gram nih proteinnya nih, teman-teman. Ya kan? Kalau misalkan kalian makannya 6 biji, bisa dikalikan aja 3, berarti 33 gram protein tuh. Udah bagus banget tuh dan gampang dicari di seluruh Indonesia. Jangan lupa makan protein ya dan kasih keras. Oke, guys. Apa, Bang? Iya, nambah lagi. Jadi kita pagi ini makan 20 butir telur. Yang ini putih telurnya doang 10 biji. Yang ini kita sama kuningnya 10 biji. Jangan banyak-banyak, guys. Dikit aja. Ini resto besok bisa tutup nih. Iya, selamat makan ya semuanya. Jangan lupa makan telur biar proteinnya terpenuhi, biar bisa besar ototnya ya, seperti itu. Kasih keras.